sempat viral di media sosial setelah polisi ditilang oleh polisi dalam operasi zebra minggu lalu. Polisi akhirnya membuat surat izin mengemudi golongan C di Mapolres Pasuruan Kamis siang. Kedatangan polisi ini spontan membuat kaget anggota polisi, pasalnya baru kali ini ada pemohon SIM C yang bernama polisi. Namanya polisi. Pemuda berusia 22 tahun asal Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Pasuruan ini akhirnya mendatangi kantor Mapolres Pasuruan Kamis siang. Polisi datang ke Mapolres hendak mengurus surat izin mengemudi golongan C karena tak mau lagi terkena tilang dan kucing-kucingan saat ada razia. Kedatangan polisi sontak menjadi tontonan pemohon SIM lainnya. Bahkan sejumlah pemohon SIM lainnya, khususnya wanita, bergantian berselfie dengan polisi. Menurut polisi, dirinya menjadi viral di media sosial karena polisi terkena tilang saat operasi zebra minggu lalu. Meski sempat malu dengan namanya, namun kini ia justru bangga kepada kedua orang tuanya yang telah memberinya nama polisi sehingga menjadi terkenal. Hebat kali, kata dukun itu, coba kamu ingat-ingat, mungkin kamu punya ucap itu. Iya, saya punya ucap, tapi masa mau dikasih nama polisi, kan malu. Coba aja gitu, lalu dicoba dikasih nama polisi. Sementara itu, meski polisi viral dan terkenal, namun pihak kepolisian tidak membedakan polisi dalam pengurusan surat izin mengemudi. Yang bersangkutan, polisi, ini mengurus untuk SIM, sehingga kita berikan dulu pengetahuan terkait tata cara berkendara yang baik dan benar. Kini, polisi merasa lega karena sudah memiliki SIM C sehingga bisa beraktivitas dengan kendaraannya tanpa takut lagi terkena razia petugas. Irsyapriyongko, Pasuruan.